tapi ada cerita tersendiri dari liburan-liburan kemarin nih pemirsa. Salah satu yang akan bercerita adalah Syahrul Gunawan yang katanya berlibur bersama dengan anak-anaknya dan juga dengan istrinya. Katanya hubungannya sekarang dengan istrinya semakin membaik. Mereka sih pergi gak jauh-jauh, cuma ke puncak aja. Tapi katanya di sana benar-benar punya quality time, benar-benar rasa bahagianya itu, wah luar biasa. Jadi gak sabar ya pengen dengar cerita dari Syahrul Gunawan seperti apa dengan keluarganya. Langsung saja berikut liputan untuk Anda. Libur kini memang telah berakhir, namun kenangan semasa liburan masih jelas teringat. Hal ini yang dirasakan oleh Syahrul Gunawan. Di momen libur lebaran kemarin, pria 40 tahun ini memboyong ketiga buah hatinya, Ezra Raditya, Raihan Nazema, Faiza Mikail ke puncak Bogor untuk menghabiskan liburannya. Maka seperti inilah cerita keseruan Syahrul yang menghabiskan liburannya kemarin. Libur lebaran itu saya bisa jalan sama anak-anak 4 hari 4 malam full dan seru lah karena kan liburnya mereka cukup lama gitu ya dan cukup intens, saya ngurus mereka gitu ya, seru lah karena kan di bulan Ramadan saya juga sahur dan berbukanya di luar ya, ada pekerjaan, jadi disitulah saya bisa komunikasi yang intensif sama anak-anak dan ya bisa gila-gilaan bareng sama anak-anak, seru-seru banget. Ya pengalamannya karena harus ngurusin sendiri ya, terus tiga anak ya nemenin mereka berenang segala macem, terus sampai di hotel segala macem nyuci baju mereka gitu ya. Karena segitu banyaknya baju yang disiapkan, apalagi si bungsu ya, ya mobil diompolin lah gitu, terus saya harus beli popok. Untuk si kecil dan lain-lain, capek tapi menyenangkan. Setelah selesai liburannya, besoknya saya sakit. Sakit mungkin kecapean juga gitu ya, tapi menyenangkan lah gitu. Jadi besok kan mereka udah masuk sekolah, ya pengennya sih saya nganterin di hari pertama mereka sekolah. Meski sempat merasa kerepotan dan kewalahan lantaran mengurus ketiga buah hatinya sendiri saat berlibur, namun hal itu tak mengurangi kebahagiaan liburan Syahrul dan ketiga anaknya. Bahkan rencananya di penghujung tahun ini, Syahrul akan kembali memboyong ketiga buah hatinya untuk menghabiskan liburan ke luar negeri, yaitu Hong Kong. Ya karena udah lumayan besar, terus mereka juga udah yang mandiri ya, terutama si kakaknya yang pertama dan kedua, yang terakhir. Ya itu mungkin yang jadi PR gitu, tapi dia juga udah mulai pintar dan apa ya, ketika liburan berakhir gitu ya, terus mereka yang kapan lagi jalan ya, pas segala macam pengen sih yang misalnya ke luar gitu ya, mereka pengen ke, katanya sih kalau yang besar pengennya ke Hong Kong, pengen ke Disneyland di sana, nggak tahu sih mau Disneyland yang di Shanghai, kan ada yang baru tuh di China atau yang di Hong Kong, saya nggak tahu. Mungkin di akhir tahun nantinya. Pas libur Lebaran itu kan kita lebih kepada keluarga ya. Jadi udah di sini aja dulu deh. Nanti aja di akhir tahun. Dan mereka sih ngerti. Di balik kebahagiaan Syahrul menghabiskan liburannya bersama ketiga buah hati, terselip cerita kisah rumah tangganya dengan Indriani Hadi. Meski hubungannya dengan sang istri sempat memanas, namun pria kelahiran Bogor ini mengaku bila kini dirinya dan istri akan kembali bersatu dan rujuk. Ya kita sih membagi tugas ya dengan ibunya, lebih banyak sih memang di ibunya, karena yang keseharian, yang lebih memahami gitu ya, anak-anak seperti apa, tapi soon lah, gitu, secepatnya kita bisa recovery lagi hubungan ini, tidak lain, tidak bukan demi anak-anak. -anak.
Menyatukan kembali hubungan yang sempat berada di ujung tanduk memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun dengan adanya kekuatan cinta yang masih sama besar antara Sahrul dan Indriani, pria kelahiran 23 Mei ini yakin bila rumah tangganya bisa kembali dibangun. Terlebih kehadiran ketiga orang buah hatinya menjadi salah satu alasan dirinya dan sang istri memilih untuk kembali rujuk dan bersama. Masih ada rasa cinta sih sebetulnya di antara kita. Kan memang sebelumnya kita coba kesampingkan dulu deh soal anak, soal macem-macem gitu semuanya. Jadi kalau misalnya kita tidak coba untuk menata kembali ya, apa alasannya gitu ya? Dan kenapa tidak untuk kita bisa coba menyatukan kembali? Tapi memang kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau bicara mengenai masalah hukumnya dan segala macamnya, saya tidak mau melihat dari situ, tapi dari bagaimana upaya kita secara personal lah, gitu. Itu kan hanya formalitas ya, kenapa itu bisa berlanjut, dan saya juga sampai sekarang saya terus terang saya tidak tahu dan tidak mau tahu gitu proses sudah sampai mana. Tapi yang jelas adalah upaya dari saya sendiri untuk bisa menyatukan demi kepentingan dan kebaikan bersama gitu. Ya semoga Allah meridhoi ya langkah saya ini untuk bisa menyatukan kembali. Ini kan dinamika kehidupan kami ya, apa yang harus dipilih dan seperti yang sudah kita alami saat ini ternyata memang tidak menjadi kebaikan untuk anak-anak, dan kita coba untuk memahami lagi lah seperti apa sih sebenarnya hubungan ini harus dibawa dalam kehidupan kita. Dan ini kan harta yang harus dijaga gitu loh. Oh ternyata setelah kita mengalami hal ini kok jadi begini ya gitu ya. Dan memang dalam pernikahan itu tidak ada sesuatu yang kita harapkan seperti ini ya. Mungkin harus melewati tahap seperti ini dulu untuk akhirnya kita bisa sama-sama lagi demi anak-anak. Kepentingan dan kebaikan bersama gitu. Ya semoga Allah meridhoi ya langkah saya ini untuk bisa menyatukan kembali. Ini kan dinamika kehidupan kami ya, apa yang harus dipilih dan seperti yang sudah kita alami saat ini ternyata memang tidak menjadi kebaikan untuk anak-anak, dan kita coba untuk memahami lagi lah seperti apa sih sebenarnya hubungan ini harus dibawa dalam kehidupan kita. Dan ini kan harta yang harus dijaga gitu loh. Oh ternyata setelah kita mengalami hal ini kok jadi begini ya gitu ya. Dan memang dalam pernikahan itu tidak ada sesuatu yang kita harapkan seperti ini ya. Mungkin harus melewati tahap seperti ini dulu untuk akhirnya kita bisa sama-sama lagi demi anak-anak. Rujuk, rujuk, rujuk. Kita berharap, kita mendoakan Sahrul Gunawan dan istri bisa rujuk kembali ya. Karena sekarang sudah melewati semuanya. Ya, apapun yang terbaik itu berharap kalau bisa rujuk ya semua rujuk. Tapi ya, apapun itu lagi kembali ya, anak-anak jangan menjadi korbannya lah gitu. Senang deh bisa melihat satu potret kebahagiaan satu keluarga masih bisa liburan bersama. Pokoknya selalu mikir yang terbaik untuk anak. Karena memang kembali lagi itu adalah harta terindah yang kita miliki. Oke, selanjutnya ini akan ada Bunga Citra Lestari yang mau bercerita tentang sesuatu yang sangat membanggakan. Karena filmnya kata ditonton loh sama Bapak BJ Habibie. Wih, gimana sih perasaan dari BCL? Saat lagi tetap di Inspire.